Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke okay brother, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gua sama brother-brother semua Yang dimana gua akan membahas tentang bagaimana caranya menggabungkan beberapa resource mod ke dalam satu resource gitu dan di sini dapat kalian lihat langsung di sini ada beberapa folder mod ya kan di dalam folder utama yaitu vehicle test. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ada 13 mod kendaraan yang berjalan di dalam server. Nah kita akan menggabungkan ke semua ini menjadi di satu resource. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribenya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean updatean terbaru dari channel Angga Ariska. Dan jika kalian menyukai video ini dan menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk Like dan juga share ke teman-teman kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah gue akan menjawabnya ya jika tidak ada kesibukan. Oke okay brother, langsung aja kita ke inti pembahasannya. Oke okay brother, jadi di sini kita belum memiliki resource ya. Kita buat folder utama lagi di dalam vehicle test ini. Ya okay, kita kasih nama saja car underscore add-on. Nah seperti ini, oke? Okay. Jika sudah, kita enter. Kemudian pertama kita buat dulu folder stream. Oke, jika sudah folder stream, kita copy salah satu resource dari yang kita miliki. Kita masukkan ke car add-on. Nah, yang resource ini kita open. Oke, jika sudah open ini biarkan saja default ya kan. Kemudian kita balik ke dalam folder, masuk ke vehicle test kita ambil yang 19 x max kita cut saja kemudian kita masukkan ke dalam card add on oke seperti ini jika sudah masuk ke dalam folder 19 x max nah yang streamnya ini kita ganti menjadi 19 x max kemudian foldernya langsung kita cut dan kita paste di dalam folder stream oke seperti ini Lalu kita balik ke folder 19xmax. Dia tinggal data ya, tinggal folder data. Kita open resource punya si 19xmax. Nah yang ini, data ini kita ganti menjadi nama folder kita. Contoh misalkan 19xmax. Oke, kita copy, kita paste saja. Kita replace ya semua yang nama data ini. Kecuali data yang data file dan juga data-data metadata seperti ini ya, jangan kita ubah. Yang kita ubah hanya di data seperti ini, data. Ini data lagi, ini data lagi. Yang intinya data itu kita replace namanya sama dengan nama folder dari mod kita. Oke, jika sudah ini langsung kita copy atau cut saja. Kita masuk ke resource yang tadi kita buat ya kan. Ada datanya, ini kita hapus dan kita pastikan punya si 19xmac. Gitu juga untuk data file. Ini kita cut dan kita masukkan di bawah sini. Oke, jika sudah seperti ini, untuk resource-nya kita save dan yang 19xmac ini don't save saja. Oke, balik ke dalam folder. Nah, resource ini kemudian bisa kita hapus dan kita masuk ke dalam folder data si 19 xmax kita blok semuanya kita cut dan kita keluarkan di dalam folder 19 xmax tidak di dalam folder data lagi untuk folder datanya kita delete saja oke jika sudah untuk 19 xmax nya sudah selesai sekarang kita masukkan mode yang kedua yaitu 911gt3 kita cut folder 911gt3 kemudian masukkan ke car add-on kita paste di sini Masuk ke dalam folder 911 GT3 yang stream ini kita ganti namanya menjadi 911 GT3 mengikuti nama folder utama ya. Oke jika sudah ini kita cut dan kita masukkan ke dalam folder stream menyatu dengan folder stream si 19 X Max ya seperti ini ini 911 GT3-nya. Oke, dan sekarang kita balik ke 911 GT3. Dia juga memiliki resource luas. Kita open resource luas si 911 GT3 ini yang sebelumnya itu dia ngebaca file yang ada di folder data. Jadi kita ganti juga yang data ini menjadi 911 GT3. Kemudian kita copy namanya dan kita paste kan saja nama data ini dengan 911 GT3. Oke, jika sudah kalian ganti seperti ini, langsung kalian cut saja. Kemudian masuk ke resort yang sebelumnya. Kita pastekan 911GT3Vehicle.meta di bawah 19XMAX. Begitu juga dengan data filenya. Kita cut. Kita pastikan di bawah sini boleh, di atas juga boleh ya, bebas. Yang penting jangan di dalam tanda kurung ini atau di bawah yang ini. Oke, okay brother. Jika sudah ini kita save dan untuk resource di 911GT3 kita close saja dan pilih don't save. Kemudian balik ke folder 911GT3, resource-nya kita hapus. Masuk ke dalam folder data lagi, kita blok dan kita keluarkan ke folder 911GT3. Kemudian folder datanya delete lagi. Oke? Okay sampai di sini kita udah menggabungkan dua mod ke dalam satu resource ya next kita lanjut yang ketiga ada AP2 kita cut AP2 kita masukkan ke dalam car add-on ya seperti ini lakukan langkah seperti tadi lagi ya masuk ke AP2 streamnya ubah namanya menjadi AP2 kemudian kita cut masukkan ke dalam folder stream Oke untuk streamnya ya untuk YTD dan juga YFT nya kemudian balik ke card add on masuk ke AP2 kita open lagi resource seluas si AP2 ini nah dia masih data slash vehicle.meta kita ganti lagi data ini menjadi nama folder AP2 oke kita replace semuanya ya Oke jika sudah kita replace semuanya dan sudah dipastikan sudah fix kita ganti semuanya langsung kita cut dan enter dan kita paste di bawah si 911 GT3 kemudian gitu juga untuk data file kita cut nah ini bisa kita pastekan di atas 19x max ataupun di bawah 911 GT3 kemudian kita save lagi untuk resource luarnya. Untuk resource luar di folder AP2 kita close dan juga don't save. Oke, kita balik lagi ke folder AP2, resource-nya kita hapus. Yang di dalam folder data ini kita keluarkan ke dalam folder AP2. Kemudian hapus folder datanya. Oke, sudah tiga mod yang kita gabungkan ke dalam satu resource. Next, lanjut ada EG6 ya. Kita cut EG6, kita masukkan ke dalam car add-on. Kemudian kita open EG6, kita ganti nama folder streamnya menjadi EG6, dan kita cut, lalu kita masukkan ke folder stream. Balik lagi ke folder EG6, resource-nya kita open. Nah, data ini kita ganti lagi menjadi EG6. Copy, paste, paste, paste replace semuanya ya yang data ini. Oke, jika sudah langsung kita blok. Kita cut dan kita pastekan di dalam resource car add-on. Gitu juga data file. Nah, jika sudah kita save untuk resource car add-on. Resource si EG6 kita close saja. Balik ke dalam folder EG6. Kita delete resourcenya, folder datanya kita blok, dan kita keluarkan ke folder EG6. Oke, kita hapus datanya. Oke, sudah ready untuk mod ke dalam satu resource. Yang intinya, di dalam folder resource ini, oke, kita open resourcenya. Nah, di dalam folder resource ini, kalau kita menggunakan per folder untuk per mod, gitu akan banyak memakan downloaded content. Contoh misalkan ketika sebelum kita combine atau kita gabungkan seluruh mod ini menjadi satu resource, katakanlah ketika kita downloaded content itu jumlah resource kita itu 250 gitu. Nah setelah kita combine semuanya yang sebelumnya itu mod kita itu ada 50 ya misalkan. Nah setelah kita combine ke 50 mod ini menjadi satu resource maka Ketika downloaded content, itu resort kita yang di load itu hanya 201, jadi berkurang 49 resort gitu. Pengertiannya begitu, oke okay, brother? Dan yang pentingnya juga, yang intinya juga, nama folder ini ya harus kalian sesuaikan dengan data. Ini kita umpamakan data, ya 19xmac. Kalau tidak kalian ganti seperti ini, misalkan kalian tetap menggunakan nama data, 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 data gitu. Nah. Kita lihat di 19Xmac ada carcol.meta, carvariation.meta. .meta, kemudian di 911 GT3 juga ada carcol.meta, .meta, meta, kemudian di LC.meta gitu. Nah, jika kita nah jika ini kita gabungkan semua file meta ini ke dalam satu folder data tanpa harus kita membagi-bagikan foldernya seperti ini, itu dijamin sih mod kita itu tidak akan terbaca atau crash lah gitu. Karena si server bakal bingung ini mod apa yang akan dibacanya gitu. Karena tertimpa-timpa dia di dalam satu folder data. Oke okay, brother semoga penjelasannya mudah kalian pahami ya. Dan untuk lanjutannya ya tinggal kalian buat seperti yang sebelum-sebelumnya saja gitu. Ya tinggal kalian masuk ke dalam folder drift ff3. Kemudian streamnya kalian ganti dengan nama folder Ford drift ff3. Dan juga untuk data ini kalian juga bisa ganti ya. Jadi misalkan contoh seperti ini. Kita open dulu resort luanya. Nah, sudah seperti ini. Kita ambil nama folder utamanya ya. Ford Drive FF3. Kita copy seperti ini. Kemudian kita paste nama file datanya menjadi Ford Drive FF3. Ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian blok lagi dan kalian cut ke dalam resort si card add-on pastekan. Kemudian nikat juga dan kita pastekan di atas EG6. Jika sudah save, close yang ini don't save saja karena tidak kita gunakan lagi ya. Nah ini kita buka dan kita ganti nama data ini menjadi Ford Drift harus kalian sesuaikan dengan yang ada di resource ya, yang ini ya. Jika tidak kalian sesuaikan, atau tidak sama, itu akan mengakibatkan error juga, atau kemungkinan mod kalian itu tidak bisa spawn di dalam server. Oke, kita lanjut lagi ganti namanya, Ford Drift FF3. Oke, jika sudah, ini langsung kita cut, dan kita masukkan ke card add-on, kita paste di sini, langsung ya. Kemudian balik lagi ke Ford Drift. Streamnya juga kita ganti menjadi Ford Drift FF3. Kemudian kita cut lagi. Masuk ke car add-on. Jangan kalian pastekan lagi di sini, tapi kalian pastekan di dalam folder stream karena dia berupa folder stream atau folder yang berisikan YFT, YTD-nya. Oke, okay, brother. Jika sudah ini kita delete untuk for Drift FF3. Nah. Oke, okay, jika sudah kalian kombin semuanya, seluruh mod kalian. Tinggal kita start di dalam server CFG ya. Kita open server CFG. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini sebelumnya itu kita ada start seperti start Xmax, start 911 GT3, start Ford Drift FF3, start AP2 dan juga start EG6. Berhubung si 19 Xmax, kemudian 911 GT3, EG6, Ford Drift FF3 dan juga AP2 sudah kita gabungkan ke dalam satu folder resource, maka ini kita hapus saja ya dari server CFG. Karena walaupun kita tidak menghapusnya, itu akan terjadi error, bukan error ya, tapi di CMD-nya itu akan menampilkan cold not found resource dari folder yang tidak ada resource-nya. Contoh misal AP2, Ford Drift FF3 gitu atau EG6 gitu. Ini kita hapus. AP2 juga kita hapus for drift FF3 kita hapus. Jika sudah, kita start untuk nama folder yang kita kombin tadi. Oke, kita balik ke vehicle test. Nah, car add-on. Kita copy. Kita start di server CFG car add-on. Nah, jika sudah kita save saja. Dan langsung kita coba menjalankan server kita ya. Oke, kita hapus dulu folder cc nya dan kita aktifkan XAMPP terlebih dahulu. Oke, jika sudah langsung kita start, start. Oke, sudah muncul seperti ini, langsung kita close. Balik ke folder server kita. Dan langsung double klik starter.bat-nya. Nah, kita akan melihat apakah ada terjadi error atau tidak terbaca si resource-nya jika tidak ada berarti penggabungan file mod kita itu sukses ya. Tinggal kita jalankan ke dalam server. Atau kita coba di dalam server. Nah untuk penggabungan seperti ini itu akan memakan waktu beberapa lama ya ketika men-start scriptnya. Nah contoh seperti ini. Call find resort flhxs street glitch special 18. Kenapa bisa muncul seperti ini? Dikarenakan di resource gua di sini tidak ada lagi file yang bernama Nah, tidak ada lagi folder yang bernama FH FLHXS Street Glitch Special 18. Gua sudah mengganti menjadi namanya Street Glitch. Oke. Okay. Kita masuk ke server CFG yang ini kita ganti namanya menjadi strip Day. Ya sudah kita save dan kita kita mulai lagi untuk starter.bat-nya. Tutorial kita double klik starter.bat-nya. Oke, semua berjalan lancar ya. Untuk car add-on-nya pun berjalan. Nah ini ya, starter resource car add-on tidak ada error ya. Langsung saja kita open 5m-nya. Oke, okay, brother, buat kalian yang ingin bergabung di Discord channel gua untuk bertanya-tanya atau mungkin kita bisa sharing-sharing bersama ya kan? Kita voice bareng-bareng dengan kawan-kawan juga yang lain. Apa yang gua nggak tahu, kawan yang lain tahu gitu. Kalian bisa langsung klik link Discord gua di deskripsi ya ada. Bisa langsung kalian klik dan kalian otomatis masuk ke dalam. Server Discord gua dan jangan lupa untuk recroll friends supaya kalian menjadi atau mendapatkan role friends dari server gua. Nah oke okay brother, langsung saja kita tekan F8, connect localhost enter. Di sini dipastikan dia akan mendownload file yang baru saja kita pasang tadi ya. Oke, jadi setiap kalian menambahkan folder mod ke dalam resort car addon on tadi itu, setiap kalian melakukan start server pasti akan mendownload ulang. Oke, tidak ada terjadi error dan langsung kita skip ke dalam server. Oke, jadi kita sudah berada di dalam server dan kita akan mencoba menyepon kendaraan-kendaraan yang baru saja kita gabungkan tadi ya, brother ya kita masuk ke folder server kita, server data, kemudian resource, vehicle test, car add-on, stream. Di sini yang pertama kita coba spawn 19xmax ya, dengan kodenya 19xmax. 8 car 19xmax. Sorry, gua salah. Ini 18 cuy, bukan 19 ya. 19xmax nah untuk si 19 max nya mau ke spawn ya brother ya seperti ini mau ke spawn dan kita coba yang kedua oke balik folder stream 911gt3 ya car oke untuk 911gr nya juga mau ke spawn Kita coba mod yang ketiga, AP2 kodenya AP2, car AP2. Oke, untuk yang AP2 juga mau ke spawn, Kita coba yang selanjutnya, EG6 ya car EG6. Oke, untuk EG6 juga mau ke spawn, tidak ada error ya. Belum kita temukan error. Next, selanjutnya kita coba yang terakhir Ford Drift FF3. Car Oke, untuk Ford Drift FF3 juga mau ke spawn, jadi ini semuanya udah kita gabungkan dan tidak ada error ya, ketika kita spawn mereka semua mau muncul di dalam server. Itu berarti penggabungan mod kita itu sukses, tidak ada error, dan jika kalian sudah mencoba menggabungkan dan ada terjadi error atau tidak mau spawn, yang sebelumnya mau spawn, tapi ketika kalian gabungkan tidak mau spawn, Kalian bisa langsung komen di bawah, problemnya seperti apa, atau juga kalian bisa DM gua atau masuk ke Discord gua dan bertanya-tanya di Discord gua, insya Allah gua akan langsung menjawabnya ya brother ya, dan akan kita pecahkan sama-sama. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua, jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Thank you untuk support kalian semua, ayo dukung terus! channel Angga Ariska sampai mencapai 500 subscriber, gue akan adakan giveaway yaitu giveaway untuk 5 orang masing-masing mendapatkan script premium yang ada di YouTube gue yang gue sisipkan di atas ini ya. Kalian bisa klik itu script perumahan seperti itu gue akan giveaway ke kalian untuk 5 orang yang beruntung. Dan untuk yang satu orang yang beruntung akan mendapatkan skrip premium perumahan itu dan juga uang tunai 100 ribu rupiah untuk Awal-awal ya brother ya Semoga kita sukses bersama-sama Dan gue akan bisa memberikan giveaway Yang lebih besar Oke brother Akhir kata gue Angga Rizka mengucapkan terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya See you bye-bye